dan pihak suri rumah tangga pun perlu mengambil bantu kerajaan melaporkan pihak mana yang telah menaikkan harga terlalu tinggi dan report kepada pihak domestic trade untuk mengatasilah masalah ini. Ini bukan boleh bawa bidang kuasa Datuk dan Tuan Sri lah. Tapi kita balik pada harga minyak dan gas ni. Dengan kenaikan harga minyak dan gas yang berterusan sekarang ni, ramai berpendapat TNB perlu menumpukan perhatian kepada sumber lain yang lebih murah seperti hidro, tenaga solar, biofuel dan mungkin juga nuklear. Sebab orang kata nuklear walau selamat dan juga murah. Saya tahulah Datuk-Datuk lebih pakar kan. Dulu haram batu orang kata, sekarang haram batu pun dah naik. So ada tak tempoh masa sama ada TNB atau kementerian sendiri untuk menetapkan bila kita boleh beralih, kalau tak sepenuhnya pun, meninggalkan penggunaan gas ini kepada bahan-bahan lain? Terima kasih. Memang kerajaan kementerian ni selalu mengkaji lah fuel mix ni, kita panggil sebagai campuran bahan api untuk penjanaan elektrik. Kita buat perancangan jangka masa panjang sehingga tahun 2030. Kita ada membuat estimation supaya kita perlu mengurangkan sedikit penggunaan gas. Kita perlu menaikkan campuran atau sumbangan dari sumber hidro. Sebagai contoh, kerana sebagai kita tahu, ketahui, sumber hidro dia adalah satu sumber yang inflation proof. Dia tidak dikaitkan dengan harga arang batu dan gas yang dipengaruhi oleh harga dunia, pasaran antarabangsa. Kerana kalau kita membangunkan sumber hidro yang kita ada banyak di sebelah Sarawak, kita boleh majukan sumber ini dan membawakan elektrik ke semenanjung. Ianya boleh bagi membolehkan pengguna-pengguna menikmati tarif tarif elektrik yang agak stable. Dan maknanya okey, cakap pasal hidro. Kita ketika bakau mula dibina dulu, rakyat diberi harapan bahawa harga elektrik mungkin lebih murah dan lebih mudah. Apa perkembangannya sekarang tu? Bakau dah siap ya? Dah projek siap ke? Lebih kurang 95% siap lah. Blok pertama dari projek hidro elektrik Bakun boleh dijanakan. 300 MW pun boleh dijanakan secara berperingkat, saya kira. Ianya adalah satu projek yang baik kerana kos penjanaan dari projek ini adalah lebih rendah secara relatif kepada kalau kita berbanding dengan harga gas atau harga arang batu. Tapi kos peragihan kepada semenanjung daripada Sabah tu pula kita mungkin perlu kita pernah buat kajian. Walaupun dengan kalau kita menambahkan kos penghantaran, ia ni masih viable kalau dibawa ke semenanjung. Tetapi kerajaan telah membuat keputusan supaya sumber elektrik dari hidro dari Bakun digunakan di negeri Borneo Sarawak. So bermaknanya dalam kata lain, kita perlu membina lebih banyak sumber hidro di semenanjung. Itu satu option. Tetapi kita pun boleh mengkaji option membawa sumber hidro dari sumber-sumber lain di negeri Sarawak. Sebagai contoh dari projek Pelagas, ada banyak projek-projek ataupun sumber hidro yang kita boleh terokai di negeri Sarawak dan eksportkan elektrik berkenaan ke semenanjung. Dari segi TNB, penggunaan gas berapa patus? Melakukan berapa patus untuk elektrik? Penggunaan gas buat masa ini adalah lebih kurang 54%. Kita menjanakan elektrik di negara ini menggunakan gas. 40% daripada arang batu, hanya 5% saja daripada hidro. Sebab di semenanjung Malaysia,
hidro yang ada tak kuat. Boleh kata semua dah kita dah buat projeknya. Yeah, contohnya di Negeri Perak, di Terengganu, di Kelantan, semuanya kita dah melaksanakan. Yang ada sekarang cuma sungai yang telah tidak lagi mempunyai potensi tinggi. Potensinya tidak tinggi lagi. Walaupun bagaimanapun disebabkan oleh kenaikan harga gas dan juga arang batu sekarang ini, mungkin projek-projek yang disifatkan sebagai projek marginal pada masa hadapan sekarang ini mungkin boleh menjadi satu projek yang viable. Jadi TNB sekarang ini mengkaji projek-projek hidro yang masa dahulunya marginal dan sekarang ini viable untuk kita lihat semula untuk kita bangunkan. Yang dulu dibangunkan, mana cadangan yang dulu? Yang dulu tak viable. Tolak sekarang kita dulu. Buat balik. Sekarang tengok balik. Kita tengok balik. Sebab tapi masalahnya adalah potensi-potensi ini tidaklah sebesar macam kita tengok dulu Kenyir contohnya. Kenyir itu besar. Ataupun di Pergau. Ataupun di Cameron Highland. Jadi potensi-potensi yang ada sekarang adalah jauh lebih kecil daripada yang masa-masa yang lepas. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, telah tiba masanya untuk kita mengkaji walaupun kecil, tetapi ianya dapat memberi manfaat jangka panjang kepada negara demi untuk mengurangkan kebergantungan kepada banyak fosil gas ataupun arang batu ni tadi. Jadi kita perlu melihat semula potensial daripada hidro yang kecil-kecil ni tadi. Kita berhenti seketika dan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama kami. Datuk dan Datuk Sri juga ada pendapat mengatakan pengguna elektrik negara ini agak boroh atau tidak berjimat kerana tarif elektrik rendah berbanding dengan negara-negara lain. Malah kenaikan yang dianggap kecil ini pun mungkin menyebabkan lebih ramai pengguna berjimat atau tidak berjimat. Yang kenaikan sekarang ni pada pandangan Datuk dan Datuk Sri kan, kecil ni, apakah mendorong mereka berjimatkan atau sebaliknya ataupun masih dengan cara lama? Kita berharap melalui exercise untuk menimat semula tarif ini supaya pengguna-pengguna akan selalu mengamalkan sikap untuk menjimat elektrik walaupun mengikut exercise ini 75% daripada pengguna domestik tidak terlibat. Tapi sebab kerana tidak terlibat ya. Itu takut mereka masih lagi menggunakan ya. Tak kena. Ya. Ha. Tetapi kita mau menghantar message supaya pengguna-pengguna perlu bersedia untuk sebarang pelarasan yang akan datang yang kerana baru. Ya. Kerana kerajaan telah memberitahu kita akan menimat harga gas setiap 6 bulan sekali. Jadi pengguna-pengguna perlu mengubah consumption behavior mereka. Ada mengikut struktur tarif yang kita telah gubalkan, ada elemen penalty yang akan dikenakan bagi mereka yang banyak menggunakan elektrik. Unit tarif yang akan dikenakan itu agak tinggi sikit. Kerana kalau mereka melebihi daripada jumlah yang digunakan itu juga banyak. 300 kilowatt hour sebulan. Ini kita lihat sebagai suatu instrumen yang agak efektif untuk menghantar mesej supaya rakyat kita, pengguna kita mengamalkan budaya untuk menjimat elektrik.